keluar dari sini, mereka bisa menjadi orang-orang baik, orang-orang yang berguna bagi negeri. Mereka juga anak-anak bangsa, butuh perhatian, butuh pembelajaran. Itu harapan kita. Selanjutnya kami sampaikan juga dari kegiatan kita ini, bahwa tahun ini Rutan Labuan Deli mempunyai kewajiban menyumbangkan PNBP sekitar 14 juta kepada negara. Itu yang diberikan berkat tenaga-tenaga warga binaan kita ini, WDP. Jadi warga binaan ikut serta berperan membangun negara melalui pemberian PNBP. Nah, kendala kita sampai saat ini adalah minimnya sarana-prasarana, minimnya anggaran, minimnya juga petugas kita. Tetapi kami melakukan kegiatan ini berdasarkan koperasi. Jadi uang atau sumber dana untuk kegiatan ini dari koperasi petugas, dari uang-uang pegawai. Nah, inilah semangat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Dirjen PAS. Semangat gotong royong bisa menciptakan lapangan kerja untuk warga negara kita, untuk masyarakat yang ada di Labuan Deli, untuk narapidana yang ada di Labuan Deli. Sekitar 30 orang setiap hari warga binaan kita bekerja. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah daerah, apabila ada aset daerah yang tidak dipergunakan, khususnya lahan kosong, ayo kita kerjasama untuk melakukan pembinaan. Ini adalah warga bapak-bapak kepala daerah. Untuk itu kami berharap, kami siap untuk bermitra dengan kepala daerah dan juga perusahaan ataupun perorangan yang lahannya tidak dipergunakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.